Pemirsa, kembali lagi bersama saya Stefan Tambuna di acara Lokostock, dan seperti tadi saya udah bilang, saya bersama dengan Marcel Cristianto, founder dari Itlah ya pemirsa. Ini nih makanan yang habis saya makan nih, udah mau habis saking enaknya. Nah ini kebetulan pesenannya Michael baru datang nih, gue jadi gak enak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, Mike kan ya, tadi kita udah ngobrol mengenai modal nih, ya, ya kan? Boleh tahu gak sumber modalnya dari mana? Soalnya kan kita tahu lah ya, kalau kita baru start bisnis dari awal tuh kita gak mungkin dapat pinjaman dari bank kan? Karena mereka pasti mesti ngeliat dulu cash flow-nya, gimana omsetnya segala macam. Nah itu awalnya gimana? Bertiga itu partneran sumber uangnya dari mana? Kita uangnya kebetulan uang pribadi kita. Kita memulai dari 45 juta, jadi masing-masing 15 juta. Jadi kita masih memakai uang pribadi masing-masing sih. Dan itu mungkin dari hasil kerja sebelumnya atau emang udah bisnis dari awal? Iya, hasil kerja sebelumnya. Oke. Okay. Dan dengar-dengar Michael punya usaha lain lagi nih, usaha bisnis pakaian tuh gimana tuh ceritanya? Jadi saya ada namanya Monstore, itu kita dijual lebih ke retail baju gitu, emang lebih retail baju anak muda. Dan kita udah dari 2009. Lalu saya juga ada perusahaan desain, which is Sosje. Nah itu emang perusahaan desain kita menangani kebanyakan desain restoran-restoran di Jakarta. Gitu. Jadi malah justru si pakaian and desain itu udah duluan ya? Duluan malah sebelumnya. Oke, ya. Jadi memang udah emang pengen bisnis dari awal ya? Iya, kebetulan dari awal udah bisnis. Dari lulus kuliah aku udah mulai sih. Dan pemirsa mau tahu nggak umurnya Michael berapa? Boleh ya gue bocorin ya? Boleh. Ini Michael tuh masih muda banget, masih 33 tahun. Ya ampun. Jadi pemirsa, nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya pemirsa merasa bahwa susah banget kayaknya. Itu coba di kita usahain dulu, kita rencanakan dulu, dan mungkin kita cari partner yang tepat. Betul. Nah itu yang juga saya pengen bahas juga, gimana sih kalian bertiga bisa ketemu? Karena di sini tuh aku udah interview berbagai macam entrepreneur ya, dan mereka ada yang juga ternyata mematahkan mitos gitu, bahwa misalnya keluarga itu jangan sampai bisnis bareng, atau suami istri jangan bisnis bareng gitu. Ternyata ada yang bisa dan sukses gitu. Nah, kebetulan kalau Michael sendiri nih temen yang udah lama kenal, atau emang ketika memutuskan itu apa sih yang dipikirin, atau cuma sekedar karena deket aja, atau complementing dari skill masing-masing gitu loh? Ya waktu itu kita ketemu sekitar di tahun 2014 kayaknya, dan partner aku. Jadi kita temenan gara-gara aku desain untuk salah satu restoran di Jakarta, lalu mereka jadi tamu. Lalu kita ngobrol, terus akhirnya dari sana kita sering nongkrong bareng, dari sering nongkrong, and then kita ngeliat, oh ternyata mereka juga punya passion yang sama, yaitu mereka suka banget makanan, sedangkan aku terbiasa mendesain restoran, seperti itu. I see, okay. Nah, dari situ kita mulai berpikir bagaimana ya caranya kita bikin restoran sendiri, gitu. Jadi bukan teman lama dari kecil bukan, ya? Bukan ya? Oke. Dan apakah waktu pas menentukan mau partneran itu ada pertimbangan mengenai apa? Expertise dari masing-masing? Ya, tentunya. Jadi kita ngeliat Karina itu emang udah pernah kerja di Singapura dan dia kerja di bagian marketing kebetulan. Okay. Gitu. Dan she's very good in marketing, sedangkan Rizky dia yang menjadi product development-nya. Jadi untuk semua makanan dia yang ngulik gitu. Okay. Sedangkan saya sendiri lebih ke design. Jadi mulai dari packaging, logo, dan branding itu dari saya gitu. Itu masih berkaitan erat dengan marketing tentunya. Betul. Ya? Nah, dan waktu awal-awal itu ada sempat ribut-ribut nggak sih? Penasaran nih pemirsa. Mungkin bukan ribut-ribut ya, beda pendapat kali nah, ya aku sebutnya. Itu beda ya? Pendapat itu wajar menurut saya, namanya bisnis. Saya ada 4 bisnis lainnya, dan menurut saya beda pendapat itu sangat wajar dalam berbisnis gitu. Makanya ya biasa kita udah mulai, biasa kita pikirkan baik-baik sebenarnya. Tiap orang udah punya job desk masing-masing, makanya biasa kita udah pisahin job desk masing-masing. Nah, dan saya percaya apapun yang dikeluarkan partner saya pasti yang terbaik untuk Itlah, begitu juga sebaliknya gitu. Itu bagus sekali tuh. Kalau kita harus percaya bahwa apa yang dikeluarkan oleh partner kita adalah yang terbaik untuk bisnis. Karena itu susah kadang-kadang. Ya. Karena kita mungkin merasa kita lebih tahu, atau kok kayaknya cuma segitu doang sih gitu. Sometimes kita merasa gitu. Nah pemirsa, makanya kalau misalnya kita pengen buka bisnis, ini salah satu tips penting juga untuk cari partner ya. Dan pembagian tugas yang jelas. Betul. Antara yang satu dengan yang lain. Betul. Jadi sehingga masing-masing udah punya bidang sendiri-sendiri gitu ya. Mike, Nah, boleh tahu nggak sih menu apa yang andalan dari Itlah ini yang tadi saya makan nih? Yang dari awal ada sampai sekarang tuh emang itu? Atau ada yang lain? Jadi menu andalan kita salted egg chicken rice, which is yang ini. Silahkan. Boleh tuh.
Kita ada salted egg chicken rice, which is yang saus telur asin. Ini menu andalan. Kebanyakan customer kita emang memesan ini. Cuman kalau aku pribadi, aku sendiri paling suka brown butter. Iya, karena mungkin kita udah dari awal makan beginiannya udah enak ya. Nah itu kayak sausnya itu udah disiapin sebelumnya nggak? Untuk supaya konsisten itu kan dia harus udah sama kan? Jadi kita udah siapkan secara rahasia of course. Tapi semua kita siapkan di tiap outlet masing-masing dengan fresh. Jadi semua dimasak di tempat. Oke. Dan nanti tinggal dikirim ke masing-masing outlet? Enggak. Oh, mereka masak. Masing-masing. Oh, okay. Masak di masing-masing outlet. Oke. Dan kan sekarang udah ada 30 outlet nih pemirsa. Nah, ntar bentar lagi kita akan bahas lebih lanjut nih. Kira-kira udah mencakup daerah mana aja dan di mana bisa sampai begitu besar dalam waktu singkat ya. Cuman saya pengen tahu model bisnis seperti apa sih yang Michael terapkan buat buat itlah ini. Buat itlah. Iya. Oke. Mungkin sedikit diomongin sedikit dulu nanti sebelum kita ngomongin lebih dalam lagi. Boleh. Jadi waktu itu di 2016 saya berpikir saya udah sering ngerjain restoran dan salah satu big group di Jakarta. Makanya saat itu saya berpikir kenapa nggak ada klien saya yang datang untuk membuat fast food restoran gitu. Iya. Dari situ saya berpikir kenapa nggak kita coba untuk bikin fast food restoran Indonesia gitu, seperti itu. Iya. Well, that's a good idea. Karena memang itu juga yang saya lihat ya, kalau di Indonesia itu kita belum punya satu brand yang bisa di-chain-kan gitu. Sebenarnya ada, tapi pemainnya hanya dua. Oh, cuma dua ya? Ya. Ada ya ternyata ada. Nah, maksud saya gini, dan itu memang suatu pemikiran yang menurut saya sangat amat baik karena as a brand, itu jadi orang tahu kalau itu adalah makanan Indonesia. Betul. Dan namanya itlah gitu. Betul. Kan. Dan lebih serunya lagi, basis makanannya adalah nasi gitu kan. Which is nasi is very Indonesian gitu kan. Nah, kalau gitu sekarang rencana nambah lagi nggak? Sebenarnya tahun ini kita harusnya buka 10, cuman akhirnya karena dengan adanya pandemik, kita sekarang hanya membuka di 7 outlet. Wow. Dan semoga di tahun depan, semoga kita bisa buka another 5. Kita berpikir untuk membuka 5 lagi, tapi dengan protokol COVID semuanya. Jadi karena kita emang sangat serius menanggapi pandemik ini, kita pengen keamanan customer kita adalah yang paling utama sih sebenarnya. Pemirsa, dia bilang hanya 7 loh. Padahal orang-orang pada nutup, dia masih bisa buka 7 outlet, pemirsa. Pengen tahu gimana caranya mereka menangani bisnisnya supaya bisa tetap berjalan dalam masa pandemi ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Lokostock bersama saya Stefan Tambunan dan Michael Kristianto. Wah, makin seru ya pemirsa perbincangan dengan pebisnis muda yang satu ini. Kira-kira bahasan apa saja yang akan kita kupas selanjutnya? Tetaplah bersama kami di Lokostock.